Tokoh masyarakat Bandung yang juga pelaku pariwisata Bagus Witrawirawan mengatakan, gemerlap pariwisata Bali, khususnya di Kabupaten Bandung, tidak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakatnya. Hanya sebagian kecil masyarakat Bali merasakan kue pariwisata. Masyarakat lokal di Bali tidak memegang posisi kunci dalam sektor perekonomian, termasuk sektor usaha. Masyarakat Bali hanya berada di level bawah. Tidak hanya itu, tanah-tanah di Bali kini sudah banyak dikuasai orang luar. Kondisi ini mencerminkan masyarakat belum siap dengan gempuran investasi. Jika kondisi ini dibiarkan, masa depan Bali terancam. Kedepan, kebijakan pemerintah yang strategis harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kebijakan yang paling utama adalah kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing SDM Bali. Hal ini sangat mendesak dilakukan agar masyarakat Bali tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Di Bali sekarang sudah diserang oleh investor. Investor asing, bahkan tenaga kerjanya juga asing. Nah ini perlu kiranya ada pendidikan khusus untuk menciptakan SDM yang tentunya sanggup dan siap menerima pariwisata. Harapan tiang supaya masyarakat kita tidak jadi penonton, tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Bagus Witrawirawan yang juga politisi asal Canggu menambahkan, masalah sosial masyarakat di Bali sangat luar biasa. Dibutuhkan grand design dari pemimpin Bali agar keseimbangan dan keajaiban Bali tetap terjaga. Mary dan Angga, Bali TV.